Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak-banyak berucap dengan kalimah alhamdulillah. Kalimah alhamdulillah, kalimah memujikan Allah, kalimah sebut baik kepada Allah. Nah, kalimah puji ataupun kalimah sebut baik. Kerana Allah lah yang jadi tuan kepada segala nikmat, segala keseronokan yang kita duduk guna sekarang ni. Nah, banyak nikmat hak Tuhan dak bagi kita ni limpah ruah. Nak bila tak habis, nak hitung tak habis. Nak makan pun tak habis, nak dengar pun tak habis. Nah, macam-macam nikmat hak yang Allah Ta'ala beri ke kita ni. Pasal itulah mustahak sangat. Nah, mustahak sangat. Nah, mustahak. Nah, kita puji dia. Kita jangan terlupa dia. Nah, kita nak ada ni pun dia buat. Nah, tak ada artilah, tak ada artilah keseronokan, kesedapan macam-macam keseronokan ni kalau Tuhan tak buat alat biar kita idrak, kita mendapatkan segala keseronokan itu. Nah, kalau Tuhan buat boleh buat matahari, apakah berguna matahari dan boleh kalaulah kita mata tak nampak? Nah, kita dah jadi berguna matahari, berguna boleh dengan kerana mata nampak. Habak tu dia jadi nikmat cerah ni, tak tahu kata nak hitung tak habis. Apa arti kalaulah kita boleh anak, boleh bini, boleh tok laki belaki bini. Nah, nak tengok bini comel, nak tengok tok laki comel, nak tengok anak juruh, tak serenok, tak sempurna kalau Tuhan tak buat nikmat mata we kita. Ha, betulah. Nah, sempurnanya segala nikmat, segala kesedapan hak luar apabila sempurnanya nikmat hak sebelah balik dalam. Ha, nak we sempurna segala nikmat hak sebelah balik luar, hak pasal tengok, maka kena sempurna mata kita dulu. Barulah kita dapat sempurna, dapat serenok dengan nikmat tu. Kiaslah, kita kiahlah dengan nikmat-nikmat yang lain pun. Kedua-dua tu Tuhan buat wi kita belakang. Nikmat luar, nikmat dalam, Tuhan buat wi kita belakang. Dan kita dah guna hak dia belakang. Allahu Akbar. Pasal itulah kita tolong bersyukur, terima kasih. Satu, yang keduanya pula kita nak terima kasih kepada Allah pasal kita nak sentiasa ingat Tuhan. Nah, dengan kerana Tuhan dia jadi tua kepada segala nikmat. Apabila dia jadi tua kepada segala nikmat, tak patut dan tak layaklah kita lupa tua nikmat. Nah, kita penyek kereta demo. Nah, kita tak teringat ketua kereta. Siapa punya hantar kereta kita punya boh minyak pun tak. Ada gamak tak? Tak ada gamak dah dah. Tak kita ke. Ha. Lepas ni pun serupa lah. Allahu Akbar. Hak kita duk pakai, hak kita duk guna, semua daripada Allah. Siapa punya tua, tua nikmat, ajak pergi semaya sejik, tak segi pula dah. Oh, tak ada gamak. Tak kita ke. Ha. Tu hak kita kena ingat dia tu. Nah, dok guna hak dia, tapi siapa pria kita tak ingat ke dia. Orang panggil tak ada kamu. Nah, bab tu kita ni kalau bab syukur ke Tuhan, nah bab terima kasih ke Tuhan, nah hendaklah kita boleh royak sepatah lah, hendaklah kita ingat banyak-banyak. Kita ingat banyak-banyak. Nah, kerana sebanyak-banyak nikmat ni tak ada song kalau lah kita terlupa. Nah, nikmat keseronokan hak Tuhan cedek we kita ni memanglah banyak, nak bila pun tak habis dah. Tapi kalau berbanding dengan nikmat yang Allah Taala cedek untuk kita di dalam syurga, lagi berlipat ganda banyaknya.
Nah, Imam Imam Muslim tulis di dalam tulis satu hadis di dalam sahih hadiahnya, maksudnya, nah, kalau kita nak tahu nikmat dunia dengan nikmat syurga, banyaknya nikmat syurga hak tu hendak cedek kita lebih pada dunia berlipat ganda, kita terang ambil telunjuk kita ni, lepas tu pergi celup dalam laut, dalam air laut. Nah, kita ambil telunjuk kita terang cocok dalam laut, lepas kita akik tangan kita, telunjuk kita ni basah tak? Cuba jawab, basah tak? Basah lekat tangan. Maka nikmat keseronokan dunia hak tuhawi kita ni, nah, berbanding dengan nikmat akhirat hak dunia ni, hak tu hendak cedek dunia, sekadar serupa dengan hak dak lekat tangan dalam laut luar tu, serupa dengan nikmat hak yang Allah Taala cedek selepas pada mati, cedek selepas daripada kita masuk syurga tu. Berarti kata nikmat hak yang Allah Taala cedek di dalam syurga, keseronokan kesedapan hak yang dia cedek dalam syurga berlipat ganda lagi pada hak dunia. Kalau banding dalam dunia serupa dengan celup telunjuk dalam jari, lepas tu kita akik tang, akik akik telunjuk kita tengok. Nabi kata fal yanzur il nah maza yarji'u, mutilik tengok sebanyak mana hak terlekat di jarimu. Hak lekat di jari basah, hak dok terlekat di jari tu ialah nikmat dunia, hak dok tinggal lagi dalam waktu nikmat hak yang Tuhan dok cedek di dalam akhirat. Sebab tu kalaulah kita buat terlupa, buat selih, buat mengiga, buat lemah di dalam nikmat dunia ni, maka kita rugilah. Nah, tak boleh, tak ada peluang untuk nak mengecapi nikmat akhirat esok. Nah, kita terasa kata tak ceridiklah orang nak temu'oh hak sikit tinggal hak banyak. Hak banyak di akhirat kita tinggal, hak sikit dalam dunia kita rebut, kita ambil, masya Allah, tak berapa cerita. Sebab tu kita jangan terlupa lah kata nikmat hak tu hendak cedek, kesedapan hak tu hendak cedek, keseronokan hak tu hendak cedek di hari akhirat ni paling banyak. Nah, kita jangan buat terlupa buat lemah hak sini, duk gaduh ke kebun diri yang sini, terlupa ke kebun syurga di hari akhirat esok. Nah, tapi nak jadi itu deh. Muka lalu kok pang diri yang nampak buah ada tergantung-tergantung, dia mau ikat tali dak apa ai, nampak nak terlupa. Ha, pas terlupa wah diri yang di hari akhirat esok kok penat betul. Nah, terlupa nak hak hari hak tu hendak jadi hari akhirat esok. Sejik tak leh gi ha tu. Lagu tu tu tempat belajar tak leh gi. Nah, nak istighfar, nak bertaubat dengan Tuhan pun tak boleh nak buat. Nak bangun semaya, tera-tera belajar semaya tahajud di tengah malam pun tak boleh buat. Ini orang panggil, nah, rugi besar. Nah, kita kelipar hak kali ni, ubat tihik berlaku terhadap kita di kali ni, menyebabkan kita nah tak boleh nak mengecapi nikmat syurga di hari akhirat esok. Nah, rugi besar. Nah, boh ke kalau lapar rugi tu berasa main nam jai main sak jai, dia panggil tak kuat lagi. Nah, rugi ni guna lapar rugi sikit lagi nak guna lapar apa celaka besar. Na'udzubillah. Nah, peluai hak ni rugi. Nah, dia panggil kelipar hak ni tak leh ke akhirat, masya Allah. Pasal apabila kita tak leh nikmat syurga di hari akhirat esok, kita boleh azab dengan kau ni penat. Lepas tu tak celaka besar dah tipu lagi. Nah, sebab tu kita berdoa dengan Allah, biar Allah Ta'ala campak taufik dan hidayah, biar Allah Ta'ala pimpin kita ke arah jalan yang ta'at. Semoga kita akan dapat, nah, dapat keserenok ke dua negeri. Dunia kita tak celaka, nah, hari akhirat pula kita pun tak jadi celaka pula. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri nikmat tu kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Nah, tengok kitab kita pula. Nah, tujuh mana muka berapa? Muka 27. Ha, ni. Nah.
Ni masih lagi kita duduk di dalam bab yang ketiga cara kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Ha, kita dah bercakap ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, fadilah. Fadilati bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sambung. Nah, hadis yang pertama untuk pagi ni dia kata, nah, musannih radhiyallahu an ataupun rahimahullah, dia kata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ditolak doa. Situ. Tiada ditolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha. Nah, tiada ditolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ni seolah-olah adab bagi orang nak berdoa. Nah, adab bagi orang berdoa, jangan terlupalah bismillah. Bahkan jangan terlupa a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan terlupa nah. Nah, hak kita nak sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak kara ni nah, apabila kita nak berdoa ni adab. Di antara adab-adab yang lain. Kalau nak tambah lagi kok, nah, we ada ayat semaya, we hadap ke kiblat. Ha, nah, di dalam kain cuci, cuci pakaian, cuci tempat duduk, cuci apa nama ni, ha, makan ni, jangan daripada makan ni hak haram. Ha, tu barulah orang nak berdoa. Lebih lagi, comel lagi, kita mengitai tahari. Kita mengitai-ngitai waktu yang agaknya Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala sangat terima doa. Iaitu celah di antara dua bel. Nah, lepas tu lepas maya, lepas tu di pertengahan malam. Hak tu bersakap pauk dengan waktu. Kalau bersakap pak dengan tempat kak. Nah, di Mekah. Di Mekah ni banyaklah tempat hak yang Allah Ta'ala banyak terima doa tu. Kalaulah kita cukup syarat gitu, tak mustahil Allah terima apa hak yang kita minta. Nah, tapi hak mudah-mudahnya. Nah, hak mudah-mudahnya. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu jangan tinggal. Belum pada kita nak berdoa, tambah lagi hati kita jangan lalai. Ha, hati kita jangan lalai. Apabila kita minta doa dengan Tuhan, tangan kita dah okey, mulut kita dah minta, tapi hati kita tak ada teringat apa hak yang kita minta. Allah, masya Allah. Ini benar-benar lah. Ha, tu orang berdoa, jangan terlupa adab dia. Apabila tak terlupa adab dia, insya Allah orang panggil terlebih diharap. Nah, terlebih hampir kepada diterima doa kita. Ha, tu. Ha, lepas tu, apabila kita sudah minta, sudah kita minta, kita menyudahi dengan dua perkara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hatu. Nah, kita patu walaupun celah-celah tu kita tak ada nak minta dengan doa maksud, doa hak yang dikesel daripada Nabi, hak Nabi baca, kita minta doa tamadah bahasa Jawi. Tak apa, tapi nah, paling cermin kita jangan terlupa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu selalu, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau panggillah akan umur aku. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau pimpinlah aku supaya aku boleh taat kepadamu di dalam seluruh hidup aku. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau tetapkanlah iman aku seterus nah sepanjang masa hingga sampai aku mati berjumpa denganmu. Ya Allah, memberilah taufik hidayah supaya aku boleh taat kepadamu. Nah, we aku boleh belajar, mengaji, belajar. Nah, mengampun segala dosa aku, dosa anak isteri aku, pimpinlah aku sendiri dan anak isteri aku supaya jadi orang taat, jangan we jadi orang deraka. Nah, asal kita rasa puas dah kan? Okay? Apa barulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Patut sapuh muka. Ha, tak ada payah sekali. Tak ada duduk kena baca bahasa Arab. Kalaulah bahasa Arab lebih-lebih lagi doa hak yang maksur daripada Nabi, qoha sangat-sangat kenih. Tapi kalaulah kita tak apa, tak ingat, payah nak pahal. Kita sekat tua ni nak mengapa apa payah ingat. Hah, kita minta bahasa kita lalu sini. Haa, ni betul ni. Nah, betul ni. Nah, ni Nabi kata, Nabi sabda, tiada ditolak, tak ditolak doa permintaan yang dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah tak tolak. Nah, doa ni kena rajin lah. Doa ni kena rajin, jangan malah. Tak ada Allah akibat, jangan beralasan dengan tak ada tu. Tak beralasan, tak, jangan beralasan, jangan doak berdalih dengan tak pandai, dengan tak ingat, jangan. Tak boleh nak berdalih dengan tak ada lah. Nah, kalau buat berdalih dengan tak anda, kita tak cok. Kalau hak kita nak terima, berdalih dengan apa? Hak kita nak terima, berdalih dengan apa? Berdalih dengan malah. Tu dia. Aku tak boleh nak berdoa malah. Tak ada apa. Bih, siap. Nak ayat apa, tak ada arah. Nah, jangan berdalih. Ha? Nah, jalih kata tak mana. Bodoh kau orang. Okey, tak ingin minta pasal apa. Batu Nabi dia ayat, orang tanya Nabi, ayyud du'a i asma, ya mana kau doa hak terlebih Tuhan terima? Tuhan jawab, Nabi jawab kata, jauful lail, doa di pertengahan malam, wa dubura kulli salatin, dan doa selepas tiap-tiap waktu, lepas tiap-tiap waktu semayah. Ha tu. Doa lepas semayah Tuhan sangat terima juga. Ha ni tengok. Apa tu, jangan beralasan. Berdoa ni kena rajin. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah sangat marah kalau orang tinggal minta sama dia. Orang minta dia, tiba-tiba kita buat malah. Nah, orang anak ada yang tinggal minta sama dia, Allah marah. Wa bani Adam, kalau anak ada, nah, kalau minta, hina yus'alu, ketika kita minta dia, yardabu. Kalau kita manusia, kalau minta, marah lalu. Kalau Allah tinggal minta, ia marah. Tak minta tu dia marah. Anak dia, kalau kita dia pun minta cak-cak, tak nak weh. Ha, ni yang minta dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah, saat ni hak mana? Ha, tu siap. tu dia, Allahu Akbar. Nah, ha, ni jangan terlupa, bismillah ni salah satu daripada adab apabila kita nak berdoa, jangan terlupa. Pasal di kelima Rahman, di kelima Rahim ni Tuhan sangat-sangat kasih. Dia nak tipu, dia tak terima dia kasih ke hamba dia. Dia tak nak tipu kalau dia tak terima dia boroh sangat. Pahami tak sama orang boroh.
minta sama orang boroh lagi kaya, minta daripada orang yang sangat kasihan belah banyak kesian kepada hamba, dok nanti apa dia tak terima. Hodok bimai dok serabuknya puak kita tak minta. Kalau ada hak apa sikit sebanyak gak, baik kita bui ke demo tak gitu kan. Bapa tu email tu lah semua yang ajak oleh 40 orang, boleh 7 orang, 10 orang. Pasal hamba ni kena bala teruk. Nah, email pun tak apa-tak apa. Apa nak raya atau tak boleh gitu. Nah, baik kita cabut duit 100-100 orang sedekah pada kita dah buat sendiri. Betul tak? Nak buat sendiri? Malah. Tu jangan malah. Jangan malah. Allah Ta'ala marah orang tinggal minta ni lah. Nah, dan sabdonyo, Nabi kata bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat, berkata mereka itu bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu pada mizan, pada naco, pada naco daging tepat timbang amale. Nah, bismillahirrahmanirrahim, umat-umat aku yang mana yang baca bismillahirrahmanirrahim, nah, maka jadi pahala, jadi balas bagi umatku pada hari kiamat. Nah, apabila ditimbang di dalam daging, di dalam segala timbangan berat kilo timbangan. Itu dia. Maka berkata segala umat yang lain, umat-umat Nabi lain kata, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad ni? Umat Nabi Muhammad ni buat amalan kebajikan berapa menyebabkan apabila ditimbang di dalam daging, di dalam kilo tepat timbang amalan jadi berat. Maka berkata segala anbiya, bagi mereka itu selalulah segala nabi-nabi mereka akan jawab kepada umat-umat yang lain, adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam permulaan kalam mereka itu tiga nama daripada segala nama Allah Taala yang mulia. Nah, pasal umat Nabi Muhammad ni setiap dia nak mula kecek apa-apa, dia mula dengan tiga nama daripada segala nama Tuhan. Jikalau dihantar akan dia tiga nama di dalam satu daun neraca, dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, nescaya berat kebajikan mereka itu. Sedek. Masya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, di sebelah daun kelo ambil kejahatan semua manusia giltak di dalam sebelah kelo. Maka kalau kalau timbal dua tu hak mana berat? Berat bismillahirrahmanirrahim lagi. Hatu masya-Allah. Ha, pasal ya tiga nama mak jang mak sungguh nama. Bismillah satunya dia mula dengan nama Allah. Lapak Allah ni orang panggil nama bagi zat tu he. Nama bagi satu zat, satu benda yang mustahak bahawa disembah. Nah, zat ni orang panggil Allah. Bah Allah ni dia bersifat, sifat apa? Satu sifat pemurah, yang kedua sifat kasih belah. Nah, patu duk nanti gapo lagi tu yang tak terima. Tu dia. Sabdonyo Nabi kata, dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit. Allahu Akbar. Nah, ayat ni bismillahirrahmanirrahim, kalau orang sakit demam, nah, kalau nak tiuk, nak japi, nah, dengan bismillahirrahmanirrahim pempadah semua penyakit. Dan menolong bagi tiap-tiap hubak. Nah, tiap-tiap penawar. Kita ni ada penawar macam-macam.
penawar demi pelu, penawar ni, penawar ketik diulah, penawar ni, macam-macam penawar untuk beberapa penyakit. Tiba-tiba apabila nak wispenuh penawar tu, kita kena ucap bismillah. Apabila kita ambil penawar tu nak berubat satu-satu penyakit, nak wispenuh penawar yang kita nak berubat tu, nah kita bismillahirrahmanirrahim tu makna menolong bagi tiap-tiap hubat. Bismillah ni dan mengkayakan daripada tiap-tiap yang papo orang hak berasa susah sangat. Nah, tak kena baca, tak kena beramal dengan ayat lain. Pada dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, banyak-banyak kali. Belum pada kita nak tidur, nak letak kepala, hati boleh 21 kali. Kalaulah kita nak wisapah hajat kita apa-apa, nak buat satu hajat, nah, maka kita hati boleh 41 kali. Kena? Kena tak ada siapa dia nak akik tangih. Kita duk jajah dah ni. Ke jajah duk tawar gitu je. Nah. Kita duk jajah dah ni. Nah, siapa dia nak siapa dia kata sangat. Lah ni orang Malaysia tali pong ya nak jual apa-apa. Tak gitu kan? Lakulah tali pong. Tengok puak mengatak barang duk tak ada beradu perung ke tu perung ke ni. Nah macam-macam orang mengatak barang. Orang sang dalam tali pong ya ni. Pak ni laku tak ni? Puak kita ni orang nak beli dah mari ni. Pak ni nak beli ke tak ni? Ada kena pelat. Puak ni ya. Nah, puak ni hopsa. Dan ya. Oh, ayah pandai tak kata. Ya ada pekak, dia ada kelas kan. 19, 21, 41, 100 lebih, 700. Ya macam-macam kelas tu. Apa kalau kita tem banyak lalu lagu mana? Ya makan dah hak sikit tu. Tak kena royak hak sikit. Ya nak jadi hak banyak, ya kena lalu kok sikit. Kita ya lagu ni, ya. Kita ya lagu ni, dia royak hak kelas ni lagu ni. Ya, ya orang yang hak pasal duit tak ada, tawar hak banyak yang tak beli. Tak gitu kan? Oh, bak tu kena khuluh hak pada dengan duit, hak pada dengan duit. Tak gitu kan? Hak pada dengan duit. Apa maksud pada? Ni, dengan berakhir, dengan naik ingin kita, dengan imej keyakinan kita. Kalau tawar hak banyak, hak sikit pun tak beli, tak kena royak. Nah, tak gitu kan? Masya Allah. Ni, nah, tiap tok guru royak belakang, bak semaya jemaah, oh, tapi pergi apa orang? Okay? Tiap orang okay, tahu pula kau kelebihan semayam yang pagi apa orang? Okay? Tak gitu kan? Pagi duk tawar. Hak derma pun duk malah nak pergi sejik ke Allah. Masya Allah letih benar lah. Haa ni. Kita janjur hak berpandai. Hak berpandai. Nah orang hak bahasa modal banyak tu tak kena royak. Royak sikit-sikit pun dia beli selalu. Dah muka dia modal banyak. Haa ni tengok. Haa ni. Dan menutupi daripada neraka dengan bismillahirrahmanirrahim ni juga. Nah, mulut neraka akan tertutup katup itu neraka. Dan aman daripada telan bumi orang yang bismillahirrahmanirrahim sama selamat daripada kena telan di bumi. Nah, supaya korong dan daripada diubahkan kepada rupa binatang serupa dengan apa nama ni ashabus sabti orang panggil orang Yahudi di zaman dan orang Yahudi di zaman dulu hak tu hikayat dalam surah Baqarah tu. Nah, Tuhan ubah, Tuhan tukar rupa orang jadi kera. Hak muda, hak tua Tuhan tukar rupa jadi babi. Lepas pada tu 3 hari mampu.
Puca apa? Puca tak dengar larangnya Tuhan. Tuhan larang tak sewi igak ikir hari Sabtu. Tiba-tiba hari Sabtu dia tak igak, tapi dia gali wak telaga ikan. Tu pandai darah dia. Setengah-setengah riwayat dia wak mata jahil. Ya ikan naik hari Sabtu, naik sampai ke darat. Ya ikat, ikat ekor ikan dengan mata jahil dia ikat dia, dia buat iwak nyakit, pocok. Lepas tu buat esak boleh igak. Buat esak ikan lagi tak boleh. Dia naik hari Sabtu je. Tu Masya Allah dia naik hari Sabtu. Lepas tu dia tak igak hari Sabtu. Dia igak hari Ahad, tapi dia buat telaga ikan hari Ahad. Dia teh mata jahil, dia teh mata jahil hari Sabtu dia buat. Nah dia teh telaga hari Sabtu, lepas tu dia katuk. Di hari Sabtu dia katuk. Apabila sampai hari Ahad, dia igak. Lepas tu dia dok buat tak beberapa hari. Lepas pada tu Tuhan tak ada awak geno. Apabila tak ada awak geno kau, fok dia pakat cari ramai-ramai. Apabila siapa hari igak ramai-ramai dengan bebas, tak ada takut kepada dosa, hok Tuhan lari. Nah, Tuhan pun ubah wak wi jadi kera. Kunu qiradatan khasin. Jadilah kamu kera. Nah, riwayat daripada hadis, nah hok kera, hok jadi kera orang muda, hok tua jadi babi. 3 hari mati. Nah ni Tuhan tukar we jadi babi. Ingat siapa? Kera hok ada sampai sekarang lah ni. Imam Qurtubi dia kata, adakah kera ni hok apa nama hok tak habis bakar di zaman Nabi, di zaman tu kera hok ada lah ni. Ini dia berkhilaf ulama. Nah, setengah kata kera hok ada dulu dah. Setengah kata ni hok lebih daripada mati tu kera hok naiknya sekarang lah ni. Tu cuba kita nak dalam tafsir dia kaya tafsir Qurtubi. Nah, okay, bismillahirrahmanirrahim, selamat daripada diubah kepada rupa binatang. Tak jadi binatang orang tu. Orang dia Tuhan nak buat sangat, dia ubah. Orang cerak-cerak, lepas tu buat we jadi binatang. Ha tu we, jangan main. Nah, jangan main. Nah, dia sapa satu tahap, satu sakat teh ya manusia tak si dengar, tak si patuh kepada hukum Allah. Allah Taala nak marah macam-macam bala hak Tuhan buat menipai ke atas dunia ni. Lah nak tahu gak? Nak tercabar dengan kekuasaan Allah gak lah. Nah, dan daripada dituduh orang, selamat daripada dituduh orang. Orang ni tak kena fitnah. Oh, Masya Allah. 2-3 hari kemarin orang pergi di rumah naik kereta sebutih kereta buat dia. Nah, kita nak pergi buat kena. Dia kena fitnah. Dengan hamah-hamah gini tak tahulah. Hingga siapa demo, demo hadut cina nak 16 juta. Kata Allah, Masya Allah, 16 juta. Allahu Akbar. Hatu, apabila, nah, bau sipe bergaduh kita, apabila kena fitnah, baru sipe bergaduh. Demo kau. Hani, dan daripada dituduh orang, selamat daripada dituduh apabila kita beramal. Nanti, selama berkekalan mereka itu membaca akan dia akan bismillah. Nah, kita dah perasa kata apa-apa sesuatu ni akan dapat selamat melalui otak kecerdikan kita. Ha, temulah dengan Tuhan. Nah, temulah dengan Tuhan. Tengok tu bukan Fir'aun tu bukan. Allah Ta'ala bukan wis selai dalam bumi, selai dalam laut. Tengok tu bukan korong tu kan, tak ada selai dalam laut, selai dalam bumi. Ada tengok. Tu hai wis selai dalam laut itu Fir'aun. Nah, korong wis selai dalam bumi. Kedua-dua tu berlaku di zaman Nabi Musa alaihi salam.
Hanya orang yang tak dengar kepada perintah Allah, lebih-lebih lagi orang yang buat main-main, buat tak karik, tak ada menghormati perintah Allah Ta'ala. Larang itu hai, suruh itu hai, kita tak hormati. Lagu mana jadi? Manusia semua mu jangan dok cabar, mu jangan dok tahati, mu jangan dok tatai amna kong Allah, jangan dok sanggup nak lawan dengan Tuhan. Nah, kalau muduk nak lawe dengan amnak hak Tuhan gap, maka terjadilah. Nah, semacam mana terjadi terhadap umat-umat dulu, ada contoh dah bagi kita. Semua tu Allah Taala cerita dalam Quran belaka. Manusia buat tak takut, hah, lah gilah. Nak berapa hari sangat ia dok magang. Firaun ni 400 tahun. Firaun akhir sekali selek. Nah, pak orang nak cari amnak serupa dengan Firaun tak ada. Ayah nak carilah. Kekuasaan ada dalam tangan, ada dengan askar. Kekuasaan dia, dia nak mati siapa pun boleh. Nah, tapi berapa hari? Ha, sunnatullah, orang yang lawi Allah Ta'ala akan boleh jumpa. Ha, ni pun serupa lah, hey, manusia. Mung tak kuasa, mung tak tahu ke kata ada kekuasaan ghaib. Mung tak tahu ke? Nah, ha, mung tak tahu ke kata ada kekuasaan ghaib. Tengok orang hok dok kena masuk di hatu, tengok orang hok dok kena mak kena sihir orang. Tengok orang hok dok kena bala tuni-tuni penyakit te tuni-tuni. Semua tu hok dok kena tu tak nampak belaka. Pas semua tu segala perbuatan Tuhan belaka. Pas mu dok cekok nak lawan Tuhan baik mana? Belajar mengaji, belajar ge sejak tamuh bertaubat dengan Tuhan tamuh. Mu nak berserak-serak renak. Bersenak-senak, bersedak-sedak dalam neraka. Halah, mu nak berapa hari sangat lepas badan ni mu kena bakar merak ke? Allahu akbar. Ya, jangan we jadi tak cerdik jadi orang ni. Nah, jangan jadi tak cerdik. Terusnya hadis yang kedua pada pagi ni, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata pula, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin an yakhtubu fi diwanihi 400 hasanatin. Masya Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata bismillahirrahmanirrahim, tak kira lah hamba mana-mana pun, kita bersifat bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan melekat kiraman katibin. Melekat kiraman katibin ni orang panggil melekat yang duduk nanti nak tulis amalan kita. Bila kita kata bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintah melekat kiraman katibin bahawa menyuruh, bahawa menyurat, bukan menyuruh tu, bahawa menyurat mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Tuhan Tuhan suruh melekat, Tuhan suruh melekat tulis di dalam buk amalan kita 400 kebajikan. Pasal Tuhan ni kaya, bukan Tuhan ni sesat. Nah, Allahu huwal ghani wa antumul fuqara. Dialah yang kaya dan meng semua sesat belaka. Ha, Allahu akbar. Nah, waktu kita kena hepek dengan Tuhan. Tak ada jalan dah kalau kita nak wi bertuah dunia, tuah akhirat, jalan lain daripada perapak dengan Tuhan tak ada. Nah, maksud perapak sini maknanya kita kena heran dan patuh kepada suruhan dia. Kita kena tertinggal, kena terteguh, kena menjauhi daripada segala larangannya, barulah kita berjaya. Ha, tu nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim
maratan lam yabqa min zunubihi dharratun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka tiada tinggal daripada dosanya. Nah, dosa kecil tak tinggal, kodas semut yang kecil jua pun daripada dosa-dosa kecil, semua Allah Ta'ala akan ampun dosa kita, dosa kecil. Nah, apa ya ta'wil, nah, dengan kata dosa kecil ni pasal dosa besar berhajat kepada bertaubat. Nah, maksud bertaubat ni, dosa besar berhajat kepada taubat, yakni berhajat kepada menyesal. Dosa besar kena sesal, tinggal semayang. Nah, aku ni berdosa dengan sebab tinggal semayang. Nah, kena sesal semula-semula aku tak boleh tinggal dah. Ha, tu menyesal. Ha, kena letak niat aku tak boleh tinggal dah semayang ni. So, ni pun dah berpandai dah untukku. Ha, tu dia. Nah, mentarakah. Man taraka fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Man taraka salah fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Siapa dia tinggal semaya satu waktu ya, maka Allah akan tertulis nama dia di atas pintu neraka yang mesti dia memasukinya. Nama dia ada daerah, ada jadarah di mulut pintu neraka orang ni tinggal semaya yang dia kena memasukinya. Ha, dosa tinggal semaya kena sesat. Dia panggil an-nadmu, kena menyesal. Tak padai nah. Ah, tak padai, wak main-main tak padai, tak padai, tak padai. Allahu akbar. Nah, hanim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan dia banyak. Nah, kelebihan dia banyak sungguh bismillahirrahmanirrahim ni. Ha, tu dia. Seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziban lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar insyaallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyurat bismillahirrahmanirrahim pada duduk saja, nak ambil kalem, ambil kalem, tulis bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, maka mengelok ia, yakni akan suratannya. Lepas tu dia tulis comel. Nah, lah ni dia mau duduk pergi ziarah di Pak Punggah tu. Kera'e tulis tangih. Nah, pakak pergi tengok lah weh, yang berdua-dua. Nah, tengok siapa tak tulis tepat nak letak kereta. Nah, pak kita tulis katik, tak usah tulis Quran. Tulis bismillah padah jelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa lengah tulis, kata lah seni. Payah eh tulis. Kata bismillah lalu seni. Ah, tu dia. Nah, nak turun tangga bismillahirrahmanirrahim. Nah, nak naik kereta bismillahirrahmanirrahim. Nak makan nasi bismillahirrahmanirrahim. Nah, nak bubuh baju baru bismillahirrahmanirrahim. Nak bubuh kepiah bismillahirrahmanirrahim. Nak motong getas paham bismillahirrahmanirrahim. Nak menyaku apa nama semata cak bismillahirrahmanirrahim. Belana. Nah, belana royak lah mudah pria buat payah. Pria buat Allah benar. Nah, bismillahirrahmanirrahim kata dengan mulut mudah lah. Mudah kalau banding dengan suap nasi, mudah mana? Mudah bismillah lagi. Tapi suap nasi sepinggan tak kena, bismillah baru sekali. Masya Allah. Mudah suap nasi, mudah bismillah lagi dengan suap nasi. Nah, suap nasi kena ngangur mulut. Nah, kena ambil gula, ambil budu, ambil
ambil waftar mari letak, ambil ulai celah mari letak, ambil bodoh cuah pas nak suap nasi ni kena gaul, kena perlah tak ikat duduk duduk suap stokoh-stokoh lagu tu, beruk lagi kena perlah, kot dia tak ada mampu gitu. Payah dah nak suap nasi, ya payah ngam bismillah, mudah bismillah lagi tapi suap nasi rajin pada bismillah. Betul tak? Allahu Akbar, Masya Allah. Haa, tu dia. Dia jadi kerja kat malah. Lalu kita dah jadi kerja, dah tak jadi kerja kat. Rajin belakang kita dah tak jadi kerja. Rajin dah jadi kerja kat, Masya Allah. Malah lalu dah. Hengok ni tulis ya ni. Maka mengeluk ia, yakni akan suratannya. Dia buat gitu tu buat apa? Kerana membesarkan bagi nama Allah Ta'ala. Dia nak hormat kepada ni, nama Allah Ta'ala. Nak hormat kepada nama Tuhan. Ha, tu tulis malak. Lepas tu, orang ahli menulis ke, dia tahulah tulis lagu mana nak jadi malak. Kok mana? Kok mana nak jadi malak? Ha, dia belajar. Nak tulis saya dia molek. Nah, apabila orang menulis bismillahirrahmanirrahim wa'wi chami dengan niat nak besar, nak jadi ampunkan baginya dosa yang barang yang terdahulu daripada dosanya, dosa hak dia buat lepas-lepas dah, dan barang yang kemudian, dan dosa hak sedang duduk dibuat. Nak tuai apa habis dosa kita. Ah, tu dia. Ah. Hani tengok hani. Hani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdudir rahman." Dan sabda Nabi SAW, apabila menyurat salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanye ia akan, yakni segala hurufnya, akan segala hurufnya serta mengelokkan dia. Nah, dia tak ada terjemah tu hak sungguh ni. Maka hendak memanye ia akan segala hurufnya, bukan rajuk kepada bismillah, tapi tok guru dia nak kepada semua huruf bismillah 19 ekor. Tapi kalau turut mata hadis, dia suruh panjai huruf Ar-Rahman, huruf Tuhan yang amat pemurah. Tulis lapak Ar-Rahman tu dengan tulis sewi jadi panjai. Pasal nak isyarat boleh jadi nak ambil sempurna dengan panjainya huruf Ar-Rahman tu, nak wirti kita kata Tuhan ni amat pemurah. Dan boleh jadi Tuhan ni akan beri keberkatan kita dengan bahawa dia beri rezeki kita dengan lipah ruah. Pasal Rahman ni Tuhan amat pemurah. Nah, borah Tuhan ni banyak telajak. Kalau kita buat lagu tu, insyaAllah boleh jadilah Tuhan nawi murah rezeki kita apa boleh. Pasal dalam hadis, Paliam dudir Rahman, maka hendaklah ia memanye mat panjai huruf Rahman. Kalau yang nak tulis kau, ha, tu dia weh, tu dia weh. Agitu mana? Ha, ni kelebih. Beramallah kita banyak-banyak. Nah, Allahu Akbar. Sikit lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawaakib wa zayyana al-malaa'ikata bi jibriilah wa zayyana al-jannata bi huur bil huur wal qusur wa zayyana al-anbiya'a bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyaama bi yawmil jum'ah وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين المساجد بالكعبة
wa zayyanal kutuba bil Qur'an wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Ada Allahu akbar, tiap-tiap sesuatu dia ada perhiasan, dia ada dia ada keelokan, ada tempat menjadi berjangkau. Ha ni tengok apa Nabi kata. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya Subhanahu wa ta'ala menghiasi penjangok akan langit dengan kawakib. Apa kawakib? Ya'ni matahari dan bulan dan bintang. Ha, dia buat langit. Nah, ha, dia ambil bulan gigatung, ambil matahari gigatung. Ha, dia penjangok langit. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Nah, dan aku ni menghiasi langit dengan nah gantung beberapa bintang. Tengoklah ni ke, apabila nak jangok popo ambil pelita jangok kok jalan tepi-tepi batas tu kan, kok tak retak pada tu retak tak awil malam-malam juga umur. Tengok nak menghiasi popo dengan pelita, nah hak cerah semata tak pada nak kelip tak lik nak lik nak lik nak. Nah, kalau kita pergi kat tepi sungai, ibu apa hodok 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 tidur atas hal baru lik nak lik nak nak apa, ha dia panggil apa, hodok tidur atas hal baru banyak tu hak cerah malam-malam hinhai. Nah, ibu ku ni. Nah, kita kalau duduk ke tepi-tepi sungai agak, kalau nampak ibu hok duk cerah atas paham baru banyak-banyak tu kak, berdiri belum apa, duk takut ke hatu. Kenapa ke ibu ku ni? Allahu akbar. Ha, tu tengok. Ha, lah ni ke kok kedai nasi, ha, kok restoran, kok penama ni tempat-tempat pejabat kerajaan. Eh. Nah, ha, cuan puah. Salah kelangcang wat. Nah, tepat ampe. Semua dia berjaga dengan pelita belaka. Pas ni, langit ini nak we molek di waktu malam. Tengah hari tak apalah nampak taik togok. Taik awal. Nah, ke taik awal hak cerah. Ke nampak biru. Ke nampak hitam. Nah, taik awal. Ke nampak matahari. Kalau tengah hari. Malam je tak nampak apa. Ya wari boleh. Ya wari bitai. Tengok Allah. Nah, serenak tengok. Ha, ni tu hap jerah tu. Tu hap jangok. Ha, dan menghiasi akan melekat. Melekat ni Tuhan jangan melekat dengan Jibril alaihi salam. Pasal Jibril ni ketua segala melekat Allah Taala yang amat banyak tu. Dan menghiasi akan syurga dengan anak bidadari, dengan hurul ain dan mahligai. Nah, syurga akan ada keelokan dengan sebab anak bidadari, hurul ain dan mahligai. Nah, mahligai besar-besar tu. Dan menghiasi akan anbiya, segala nabi-nabi, nah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan menghiasi akan segala hari dengan hari jemaah. Nah, Allah Ta'ala menghiasi segala hari ini, hari jemaah, dengan hari jemaah. Dan menghiasi akan segala malam dengan malam Lailatul Qadar. Dan menghiasi akan segala bulan dengan bulan Ramadan setahun sekali. Dan menghiasi akan segala masjid dengan Ka'bah. Dan menghiasi akan segala kutub, segala kitab yang diturun daripada langit. Menghiasi dengan Quran. Penjangok segala kitab hak turun langit, nombor satu sekali Quran. Menghiasi akan Quran, penjangok Quran dengan dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah dihiasi 10 perkara dengan 10 perkara. 10 perkara penjangok dengan 10 perkara. Nah, masya-Allah. Quran dia hiasi apa? Dengan bismillahirrahmanirrahim.
awal setiap surah ada selalu bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah. Kecuali surah Taubah ataupun surah Bara'ah, hak tak ada mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam. Ha, ni hak yang kedua di mana agak-agak ni. Hak yang kedua di mana pula ni? Ha, cuba riak hak yang kedua muka berapa? Muka surat yang keberapa? Muka ni belah baris yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihi salam melihat tepat syaitan di dalam hati anak dia Allah. Tu dia. Tajuk yang kita nak mula pada pagi ni, tajuknya nah berkenaan dengan ada diberitahu. Nah, kata Nabi Isa, nah dia pernah lihat, kata di dalam hati anak ada ni ada tempat, ada rumah tempat syaitan duduk. Hati kita ni weh, hati kita ni weh. Allahu akbar, masya Allah, na'uzubillah. Nah, syaitan boleh masuk duduk dalam perut kita. Tempat duduk dia ada di dalam hati anak ada. Khasnya na'uzubillah, lebih-lebih lagi orang, nah orang yang tak biasa baca Quran, orang yang hidup di dalam kelalaian, orang yang duduk kena tertipu. Na'uzubillah, masya'allahu kana wa malam yasha' lam yakun. Nah, Allahu Akbar. Itu dia. Kita takut sangatlah serupa-serupa dengan tinggal. Nah, setiap mari duduk tepat dalam hati anak dia selalu tu. Itu dia. Habis tu kena beringat baik-baik. Kena beringatlah kalau kita nak tuah di hari akhirat, kena usaha pisah. Usaha pisah, tengok tu bukit. Nah, iza qara'tumul Quran fasta'iz billah ni. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Apabila mu nak baca Quran, maka hendaklah kamu minta pelindung daripada syaitan yang dirjang. Syaitan ni, nah, syaitan ni hak dia bijak. Ya, orang ni bijak tak sama. Orang makhluk-makhluk Tuhan ni ya bijak tak sama. Orang ni pandai buat rumah. Nah, beki mutu tak ada. Orang ni pandai beki mutu. Orang ni pandai menani. Nah, pandai menani. Nane pokok kayu gak dia belah pokok kayu gak molek. Orang ni pandai gali telaga. Macam-macam tu hai orang panggil kepandaian manusia tak sama. Tengok tu hai pandai sungguh dia letak orang dia isih orang tu kena pada tempat. Pasal orang hak pandai buat tepung, dia tak pandai nak gali telaga. Maka dia kena pakai air, maka dia pergi upah orang gali telaga pasal dia nak guna air. Orang ni pandai buat makan. Nah, kita nak makan, nak bekwah, gi minta tolong dia. Hei, dah mau tolong gi gula rumah kawin boleh 2 hari 2 malam weh. Malam dah dia mau kena gi tu.
Pas ni orang ni hak ni panah gula, hak ni panah waksu. Kawin nak bewah, nak menikah nak, nama kena pergi waksu mah kawin boleh sehari wei. Ya kena ada belakang tu. Pas orang ni nah pandam nanok, ha dia gim nanok. Orang ni pandai cari kayu api, ha dia kena pergi cari kayu api. Dia tak serupa. Tu hewak ke pandai ye tak serupa. Pas setan tu hewak ke pandai ye apa? Oh ya. oh ya ni. Setan ke pandai ye dia apa? Orang panggil hobi eh. Tak betul jawab tu. Hobi dia, hak dia panah, hak dia bijak sekali, nombor satu sekali. Penipu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wahai Tuhan aku, aku minta pelindunglah denganmu daripada segala segala tipu daya, penipuan syaitan. Aku minta pelindung denganmu ya Allah. Wa a'udzu bika rabbi, dan aku minta pelindung dengan wahai Tuhanku, ayahdurun, bahwa hadilah syaitan bersama dengan aku di dalam setiap urusan aku. Takut syaitan mari duduk sekali dengan aku dalam makan nasi aku, dalam perjalanan aku, dalam tidur aku, dalam semaya aku, dalam baca Quran aku, dalam buat baik kepada dua ibu bapa aku. Takut syaitan mari seli, ya nipu, ya hak ya panah. Lepas tu ia tipu siapa? Ia tipu anak de, anak Adam. Pasal dia dah jadi gubaloh dengan Adam ni sejak duduk di dalam syurga. Tuhan tak bui ke dia kelebihan anak Adam. Dia nak kelebihan ni nak duduk dia. Tuhan tak bui, lalu itulah dia berdeki, dia tak cok, dia jadi balah. Walaupun ada ni wafat mati lama dah, dia istihar nak menyesak anak ada kesemua. La ughwiyannahum ajma'in, demi Allah, aku bersumpah dengan mu, anak ada semua aku nak wakwi jadi sesak belakang. Aku nak wakwi jadi sesak belakang. Patu ga kalau orang tak rajin dengar gapo, kalau Tuhan orang tu Tuhan tak beri rahmat, tak kasih saya, maka selalulah dia hidup di dalam kesesatan. Sesak dia ni sesak gi jauh, hingga siapa dia nak klik ke humi jalan, nak cari humi jalan tak jumpa, mati di dalam sesak begitulah. Na'udzubillah. Hak paling takut sekali rumah tempat dia duduk dalam hati kita, dalam hati kita. Iblis syaitan mari duduk sapa dalam hati kita. Na'udzubillah. Nak ingat nah, ia tak boleh buat apa kita, mudarat tak boleh buat, manfaat pun tak boleh nak buat sekarang habuk syaitan. Wi kaya kita tak boleh, wi sakit kita tak boleh, wi sehat kita tak boleh, wi kita kenyir makan pun tak leh. Ya tak leh buat gapo sekarang habuk. Hak dok buat ni, hak dok sehat, hak dok gagah, mata celak. Wi boleh makan, boleh kerja, boleh rezeki lebih kuat, semua ni itu limpah pemberian dari Allah. Sebab tu kita kena sedar. Kita ni apabila kita guna nikmat Tuhan, kita kena taat Tuhan. Jangan kita guna ke segala keserenakan hak Tuhan beri, siapa pria taat ke syaitan. Hak ni kita tamcai medai. Awak hati tak leh ni. Banyak orang ada lagu tu ni. Awak kebun duria, nak beli kereta mewah, nak buat rumah besar ni hak Tuhan belaka. Siapa pria taat, orang best sejik, kita turut syaitan. Tak pergi semaya sejik. Sedekah kereta mewah, rumah besar, kebun banyak, hak tu hawi belaka. Soalnya kita kena dengar lah hak tu ha ajak ke semaya sejik, ya tak gi. Ya taat, ya taat, ya taat ke syaitan. Syaitan tipu kata sagilah. Ya tak gi. Tapi dok guna segala kakah, kelekapan, keserenakan semua hak tu ha. Ani hak kita narap mai dai, hak kita duduk seleh, duduk lemah lah ni. Ha ni masya-Allah.
Lepas tu hebui peluat untuk syaitan menipu. Supaya dengan tu hebui peluat kita apabila kita ikhtiar nak mengaruh. Nak berzina, boleh tak ni? Kalau kita tak ada imej. Nak minum arak boleh tak? Kita. Nak curi orang boleh tak? Moga serupa dengan syaitan. Kita nak curi tu hari peluang. Nak buat amal lagi hak curi. Maka syaitan nak tipu kita dia hari peluang. Nah, hingga siapa we kesel. Menyesat dia terhadap kita. Hingga siapa kita tak boleh belajar, tak boleh mengaji, tak boleh kisah sejik. Dia hari peluang. Apa kita nak diraka? Lah, mau nak diraka. Ada. Nah, ingat baik. Allahu Akbar. Ini ada jadi banyak ni, kita tak ada. Kecek setel, 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 tapi amal dia turut setel habis. Nah. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah. Masya Allah. Hatu kita kena reda molek itu, kena reda molek. Kena buat hati molek. Setel bersama dengan kita dalam setiap pekerjaan kita buat. Hatta dalam urusan semaya kita pun dia bersama dengan kita. Allahu Akbar. Ingat ibu bapa dia, adik kakak. Nah, kalau Tuhan tak sia belah kita, nyanyolah kita. Na'udzubillah. Sebab tu kena ingat Tuhan nak wi dia tu kesia belah kita. Walaupun kita kena disesat oleh syaitan, tapi bila dia kesia belah kita, maka dia apung segala dosa kita. Nah, kita nak jamin tak boleh kata aku ni tak apa, syaitan tak ada orang, tak pandai nak tipu ku. Ha, ni berat. Kecek gitu tu kena tipu dah. Nah, kecek gitu tu kena tipu dah lah tu. Sama telah kata dia buat amal jahat, kecek pun. Nah, Allahu Akbar, dead dia dah. Allahu Akbar. Ini nah, mana bunyi lagu mana? Telah riwayat Al-Qadhi Abu Bakar di dalam kitab dia yang bernama Al-Hidayah. Ya, katakanlah sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam berdoa akan Tuhannya. Nabi Isa alaihi salam berdoa sama Tuhan bahawa berilihat ia Tuhan akhirnya akan Isa tepat syaitan daripada anak deh. Isa yang nak tengok, ya Allah, ya Tuhanku, membuilah ke aku, boleh kelihat te nampak tepat syaitan duduk di dalam tubuh anak deh. Tu Nabi Isa nak tengok. Tu. Nah, ya Nabi dulu-dulu dia nak dia minta Tuhan. Supa dengan Nabi Ibrahim kan. Dia minta Tuhan nak wi dia. Ya minta Tuhan nak tengok lagu mana Tuhan menghidupkan orang mati. Tu tengok. Nah. Tengok tu kan. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Hei Tuhan aku, membui tengoklah kat aku kaifa, kaifiat, caranya baik mana mong menghidupkan orang mati. Ada tengok. Tuh Nabi Ibrahim minta Tuhan. Nah, arini kaifa tuhyil mauta, kaifa kaifiat mau menghidupkan orang mati. Orang hak mati dah mau nak perhidup jadi hidup kelak baik mana he Tuhan. Nabi Ibrahim minta sama Tuhan nak tengok. Allah tanya, awalam tu'min? Mau tak harap lagi ke kata aku boleh menghidupkan yang mati he Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Yo, aku berimin dah, aku tahu dah, aku tasdik dah, aku percaya dah. Kata mu tu boleh menghidupkan orang yang mati, mu dah yang menghidupkan orang yang mati. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku nak wi hati ku kejak lagi ya Allah. Kata mu boleh menghidupkan yang mati. Ibrahim yakin dah, berimeh dah, tapi nak wi kejar lagi Nabi Ibrahim lah. Apa kita ni tak ada lagi berdoa, ya Allah, menetapkanlah hatiku dengan keimanan.
Nah, ya Allah, tetaklah, kukuhlah keimananku, ya Allah, supaya boleh menghadapi segala kesulitan, segala perkara hak susah-susah, bala-bala gapo, tapi hati aku dok kejak lagi tak minta. Ha, ni tengok ni. Nabi Isa minta pula nak tengok. Nak tengok tepat syaitan duduk dalam perut anak dia, dia duduk belah mana? Ha. Nah. Maka berilihat akan dia. Ya. Tuhan pun wi Nabi Isa tengok. Maka tiba-tiba kepalanya, kepala syaitan seperti kepala ular. Kepala syaitan seperti kepala ular. Meletak ia akan kepalanya di atas hatinya. Ha, ya, kepalanya di atas hati kita sama. Ha, kepala, kepala syaitan seperti kepala ular. Maka apabila menyebut ia akan Allah Ta'ala, menyebut ni mana ingat, apabila hati kita ingat ke Tuhan, terhunuk ia. Nah, setan ni pun kek kepala dia tak letak lah, muka hati kita ingat ke Tuhan. Dan apabila tiada menyebut akan dia, tak ingat ke Tuhan, nasyam meletak ia setan akan akan kepalanya di atas biji hati, di atas buah hati kita ni, setiap pun ambil letak pala ya di atas buah hati kita tu. Na'uzubillah. Nah, kita kata seteru kita ni kalau duduk di luar rumah, nah, duduk kok kapagal kita tu pasal tak kira lagi, duduk mari malam-malam tapi duduk kok pagal tu. Tapi kalau seteru kita masuk duduk dalam kain selimut kita agak penat. Nak tak weh? Kalau duduk dalam kain selimut. Naik siapa ke tahu mu? Naik siapa ke tempat tidur? Nah, naik siapa ke duduk tempat tidur? Duduk tidur sekali seteru kita. Penat seteru kita. Tapi hening syaitan memanglah seteru. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan dengan mung dia berseteru, maka menjadilah mung dengan syaitan berseteru sungguh-sungguh. Nah, Allahu akbar. In wa innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan dengan mung seteru nyata-nyata, terer-terer berseteru dengan kita. Nah, ni bukan tidur sekali dengan kita, nah, dia masuk duduk dalam perut kita. Habak tu tak mustahil. Nah, tak mustahil sikit habuk nak patisik medai sikit habuk. Nah, kita mari duduk tempat ngaji jenera. Moga dia duduk sekali dengan kita. Tak mustahil sikit habuk apabila kita tidur tak ada subuh. Nah, yawi kita galai. Pahlawan ni ada telefon. Pukul 12, pukul 1 tak jenera lagi. Pasal apa nak galai tengok telefon? Allahuakbar. Lepas tu subuh nak jenera tak lagi? Nak nak ledak tak? Ya pandai je tahu. Kalau tidur awal, ya ledak ni tidur ledak subuh. Yawi kita galai dengan tengok telefon. Kalau galai dengan baca Quran, tengok sikit. Allahu akbar, masya Allah. Hatu pas tak kena atas pelata dia macam mana? Pas kita ada lagu tu, nak pergi ngaji tak boleh, orang ada ngajar sejik tapi nak pergi tak boleh, nak pergi semaya tak boleh. Tahu cerak kata aku ni, bila sifat 20 tak pandai, bila rukun semaya tak anan, tapi nak pergi tak boleh. Ha, tu masya Allah, semua tu tak ada berpunca dari yang lain. Nah, berpunca daripada mengkena tipu di syaitan belakang. Tak maulah, aku sendiri pun sudah jugalah. Na'udzubillah. Nah, kita tak berperasai kata selamatlah. Nah, masya Allah, lebih-lebih segala lagi sekarang ni kena hisap, kena muhasabah banyak. Kita babo pun, kita tok ime pun, kita tok bila pun, kita kamakan 12 pun, kita tok menip pun, kita tok nebe pun. Nah, kita laki orang pun, kita bini orang pun, kita anak orang pun, kena pun berhabis aku kena tipu setek ke. Nah, pada pun lah kadar. Masya Allah. Nah, aku babo pun takut kena tipu apa.
Aku bini babo apa takut kena bipu apa? Aku jadi TMA takut kena tipu apa? Aku jadi bini TMA apa kena tipu apa? Aku jadi kamakan 12 aku kena tipu apa? Nah, kena cek berhabis weng. Nah, Masya Allah, aku duduk sekarang lah ni takut kena tipu apa weng. Nah, fikir berhabis lah. Aku jadi pak pun lagi anda kena tipu. Tak pandai tanggungjawab terhadap anak. Aku jadi anak pun takut kena tipu. Takut tak pandai tunai kewajipan hak orang jadi anak kepada ibu bapa. Aku jadi jiran, aku jadi orang Islam, kena tipu apa? Cek berhabis lah. Kalau nak selamat akhirat, gau. Nah, kita nak duduk di rumah lala nak mari sini ni ke berapa pound? Berapa dan? Nak lakuh. Lepas ni pun serba lah. Nak boleh masuk sampai ke syurga esok. Berapa dan? Berapa pound duduk depan kita ni weng? Dengan setel lagi, dengan dunia lagi, dengan payah cari makan lagi, dengan sakit demenya, dengan anak duduk uzur lagi, dengan bininya, dengan tok lakinya, dengan orang kapungnya, dengan jirannya. Lah, bukan Tuhan awi masuk syurga seni. Kamu tak ada nak masuk syurga, cuba bayar. Ha, penat cik dia ni. Geno kecik jadi luktung gitu. Raya lah. Tu kita nak raya. Nah, awi ada soalan. Pas kita akan jawab sendiri. Kita letak soalan untuk diri kita sendiri. Pas kita jawab. Tak sah biar orang jawab. Kita letak soalan, lepas tu kita jawab sendiri. Aku ni sejauh mana dengan Tuhan? Nak pergi jumpa dengan Tuhan di hari akhirat. Kewajipan aku terhadap Tuhan lah ke mana? Nah, kita naik pak duduk atas motor, nak pergi Kedah. Nah, kalau Zamir duduk, Zamir ke kerajaan duduk ambil berat tu. Topi keledak, ada-ada lagi asir bayar, ada lagi lesing, ada-ada lagi. Nah, kena cek berhabis. Kita nak pergi Kedah pasal kena jumpa dengan ceracang. Hani pun sumpah, kita nak pergi akhirat kena cek berhabis. Semaya aku lagu mana? Jirai aku lagu mana? Bini aku lagu mana? Pak aku lagu mana? Tok laki aku lagu mana? Kita duduk di atas kenderaan ni. Nak pergi ke akhirat. Mana kenderaan? Malai dengan siang. Al-lail. Al-lail wa naharu markaban. Malai dengan gelap ni dua kenderaan bagi kita. Farkabuhuma ilal akhirah. Maka naiklah kamu kedua-dua malai dengan gelap ni pasal balagan ilal akhirah. Nak wisapa ke akhirat. Pak kena cek lah. Dah kita nak jalan ke akhirat, cukup nak kakak kita bekal pada dak nak pergi sapa ke akhirat ni. Minyak mak sapa kedah nak apa kedah ni. Nah, Allahu akbar. Dok mano kita, dok mano, dok mano. Fikir baik-baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nak pergi ke akhirat, tu ada rumah sejak tak pergi. Nak pergi akhirat, tu ada rumah mengupak kau orang rajin. Nah, nak tu ada rumah. Dan tak ada pergi mana tapi nah, degi kau orang apa boleh tahan. Aku mano mau nak pergi ke akhirat. Nak pergi ke akhirat boleh tapi pergi dengan dapat selamat tak ada, kena bakar. Nah, cuba insaf, cuba telur ledor. Nah, Allahu akbar. Padah tak cukup tak nak beralasan aku malah. Nah, kita nak pergi ke akhirat esok dengan beralasan malah ni lepas kedok seksa dengan kau. Nah, ingat. Allahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat baik-baik ibu bapa dan adik kakak. Saya nyanyi. Tak sendiri pun nak dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedah. Tuhan nak apa dosa kedah. Nah, jangan buat main dengan agama Allah Taala ni. Janganlah kita nak buat sesuka hati kita, tak leh, tak leh, tak leh, tak leh, tak leh, tak leh. Nah, sikit lagi soal lagi. Tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua, habis tajuk ni kita beradu boleh insya-Allah. Nah, menghalaukan jin ifrit. Nah, orang panggil satu bagai daripada syaitan ni, jin ifrit ni.
Orang panggil makhluk Allah Ta'ala yang sangat halus, tapi dia lah di antara jin yang pandai bijak di dalam penipuan, bijak penipu. Ni tengok ni, Allahu Akbar. Nah, diriwayat di dalam Muwatta bagi Imam Malik daripada Yahya bin Sa'i, berkata ia Yahya, tak kala di Isra dengan Rasulullah SAW. Isra, Isra ni jalan malam. Isra, Nabi kita Isra, nah, jalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Nah, daripada Baitul Maqdis hingga sampai ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah semaya dari Allah. Malam tu, malam Nabi Isra tu, Nabi kita melihat ia akan jin ifrit menutup, akan dia nutup ni turuk Nabi dengan nyala-nyala daripada api dengan bawa jamong. Buat pelita turuk Nabi oleh belakang, Nabi kita naik barak. Nah, balik kanan ada Jibril, balik kiri ada Mikail. Nah, Allahu Akbar. Turuk. Nabi kita takut malam tu, takut. Tengok ni, tiap-tiap kali berpaling Nabi SAW, macam melihat akan dia. Apabila Nabi paling nampak dia duduk turut dengan jamang. Tu dia, Allahu Akbar. Ini jin ifrit lah. Nah, bersisa orang yang banyak ibadat, Allah Ta'ala royak di dalam Quran tu. Tengok, Allah Ta'ala royak di dalam Quran orang yang menipu bersisa tu. Nah, kita tengok tafsir satu ayat, falamma kafara qala inni bari'un. Apabila bersisa tu jatuh agama jadi kufur, ia berjaya tipu bersisa hak amalan dia sepenggal mereka. Apabila bersisa ni jatuh agama, nah, maka saya Jibril kata, inni bari'un, aku tak sanggup dah, aku pelepas diri dah dengan mu, aku berjaya dah buat we jadi mu jadi kafir. Hatu jin. Nah, jin setan ni yang buat we kita jeluh. Apabila kita jeluh, dia nak jamin ke tak? Dah. Nah, orang pun sedemikian, apabila buat we jadi guh ni jeluh, lepas tu dia tak padu, maka orang tu bersama dua beradik dengan jin ifrit. Guh tu, ya tipu dia gapai hingga siapa guh jeluh, jatuh di dalam kelekabuk kesesatan, jatuh di dalam maksiat. Nah, dia pelepah diri, maka orang tu dua beradik dengan jin ifrit. Kuat eh. Kuat kan? Tu na'udzubillah ni. Jin ifrit eh. Ya wak we jadi bersisa sesat tu. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Ingat baik-baik we, jin ifrit. Pastu Nabi lagi dia cekok. Nabi Muhammad dia cekok nak menyesat Nabi Muhammad. Bawa jamang. Turuk Nabi. Nabi kita berjalan dengan borok. Sejakoh borok sejauh mata memandang. Nabi kita jalan tapi dia turuk. Tiap-tiap kali berpaling Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, nasyam melihat akan dia. Nabi kita dok tengok jamang dok turuk belakang paling. Kekek paling. Maka kata Jibril alaihi salatu wasalam, adakah aku ajar akan dikau beberapa kelimah apabila engkau kata akan mereka itu beberapa kelimah itu, nasya padamlah nyala-nyala apinya itu. Hei Muhammad, aku nak ajar kamu beberapa patah doa pasal nak minta pelindung daripada api itu. Kalau kamu kata hak ni, api itu mati, padam. Kata jawab Nabi, kata olehmu ya Muhammad. Lalulah Jibril berkata, hei Muhammad, kata, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatil lati zara'a fil ardi la yujawizuhunna birrun. Jangan baca barun. Birrul walidain. Birrun.
wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'rudu fiha wa min syarri ma nazala ilal ard wa syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri tawarikil layli wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Atuh apabila Nabi beri ajar hak ni, Nabi kita baca hak ni, selalulah Jibril bersama dengan api hak yang dia tu pelakar padam mati. Itu dia. Bagi kita pun kalau kita takut daripada jin, tak kira ifrit tak ifrit pun, kita kata ni insyaAllah maka kita selamat daripada kena goda dan tipuan syaitan, tipuan jin. Mana dia apa? Nah, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia, wajah ni zat Allah Ta'ala yang maha mulia, dan dengan segala kalimahnya yang sempurna yang telah menjadi ia Allah Ta'ala di dalam bumi ni. Tak ada sekarang pun yang jadi dengan sendiri yang Allah Ta'ala semua tu Tuhan buat belakang, dan yang tiada meliputi mereka itu segala kalimah-kalimahnya itu. Nah, oleh yang baik, yang tiada meliputi akan mereka itu segala kalimah-kalimah itu oleh yang baik dan yang jahat. Nah, daripada kejahatan, minta pelindung daripada kejahatan barang yang turun dari langit. Nah, minta pelindung dari Tuhan kejahatan hak turun langit, dan dari kejahatan barang yang dia naik ke dalam langit. Kejahatan hak turun langit, kejahatan hak nak naik langit, dan daripada kejahatan barang yang turun ia kepada bumi, kejahatan hak nak selai dalam tanah, dan dari kejahatan barang yang keluar dari ia barang daripadanya daripada tanah. Nak minta pelindung daripada kejahatan yang terbit daripada lubang tanah, dan daripada kejahatan segala fitnah malai dan sia. Nah, pasal waktu malai pun ada fitnah, mak waktu sia hari pun ada fitnah. Nak minta Tuhan pelindung juga daripada kejahatan itu, dan daripada kejahatan segala yang berjalan malai dan sia. Nah, minta pelakon mereka yang berjalan malai, yang berjalan ia dengan kebajikan. Nah, kecuali benar yang berjalan malai atau berjalan siang hari, nah, tapi berjalan dengan kebajikan tak apalah. Hak lain daripada tu berjalan malai, berjalan siang hari dengan kejahatan, nak minta pelindung daripada Allah Ta'ala belakang. Hei Tuhan yang Rahman. Nah, apabila Nabi kita baca hak ni, nah, turut Jibril, hak Jibril baca bui sana, maka terpadamlah jamong jin ifrit sekali dengan jin ifrit tu. Habis kat tu. Nah, kita beradu kat tu, dan telah riwayat Imam Malik di dalam Muwatta' satu hadis pula. Wallahu ta'ala a'lam. Apa tu? Ada apa lagi? Tak ada. Tak ada nah. Tak ada, kita beradu. Masya-Allah, kita terima kasih di atas perhatian. Nah, semoga Allah Taala builah. Semoga Allah Taala rahmatilah kita. Bagi kita hidup di dalam pimpinan dari Allah. Seterusnya hingga siapa kita hingga permulaan daripada kita hidup sekarang ni hingga siapa kita mati. Nah, semoga apa yang kita buat ataupun hak yang kita hadir di dalam majlis kita di tengah hari ini, hak yang kita berkongsi di tengah hari ini, insyaAllah we jadi kebajikan, we jadi bekal. Nah, hak yang terisi di dalam buk sahifah amal kita. Nah, semoga Tuhan akan beri rahmat dengan apa hak yang kita buat di hari ini. Nah, insyaAllah rahmat yang kita harap daripada Allah Ta'ala yang paling besar ialah kita bersama-sama lepas daripada kesusahan, haru-haru, penyakit, sakit. Nah, setiap perkara yang merupai bala kita terlepas, khasnya kesusahan fitnah yang berlaku dengan kita
semasa kita mati dan berpanjangnya fitnah kita hingga sampai kepada mahsyar dan semasa titik siratal mustaqim. Semoga Allah Ta'ala bebaskan kita semua dan kita diselamat oleh Allah Ta'ala hingga sampai kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala setiap orang. Nah, amin insyaAllah. Aqul qawli hadha wa ufawadu amri illallah innallaha basirun bil ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma afina ma abqaitana wa la tudillana ba'da idh hadaitana. Allahumma innaka hasanal yakin wa salamatan fid din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.